الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى: وأنا ونفعك العلم في دارين آمين. Walaysa lahu ayril wakili bisyirai syirau ma'ibin liktidail itlaki urban salima urbanis salima walaysa ya. Dan tidak boleh lahu baginya ayril wakili, maksudnya bagi seorang wakil, bisyirai dengan membeli, syira'u ma'ibin, membeli barang yang aib. Ya, enggak boleh. Barang ada aibnya mau dibeli. Ini tentang masalah ada wakil, ada muwakil ya. Jadi enggak boleh si wakil dibeliin buat si muwakil barang yang beraib, cacat, merugi nanti. Kenapa liktidail itlaqi urban as-salima? Karena ya melazimkan mutlaknya secara urup ya akan yang selamat. Maksudnya apa? Karena biasanya orang itu pengen beli barang yang selamat, yang kagak aib. Pasti nanti mewakil akan kecewa dan pasti merugi. Karena apa? Aib. Waqa'a asyra'u, dan terjadi oleh pembelian lahu baginya, ai dan wakil bagi seorang wakil. In alima, jika dia mengetahui si wakil al aib, akan aib. Nah, dia tahu aib. Dia mau beli ini aib, dia beli juga. Wastarahu, dan dia beli akan barang itu yang beraib. Bisamanin, jadi dia beli juga nih dengan harga bizimati, dalam tanggungan. Dalam tanggungannya. Jadi dia beli pakai duitnya sendiri. Itu waqa'a, terjadi, bisa, tapi itu dia beli pakai duit dia, bukan pakai punya muwakil. Wa in sawal mabi'u samana, sekalipun menyamai oleh barang yang dijual, yang dijual itu akan harganya, yang dijual yang beraib itu ya, disesuaikan sekalipun, sekalipun disesuaikan ini dengan aibnya. Ya, kalau aib ini harganya segini, jelek harganya segini, cakep harganya segini, ya itu bisa terjadi. Tapi tanggung pakai duit si wakil, bukan muwakil. Iya, karena belum tentu ridho si muwakil dibeli yang cacat. Jadi ada aturan-aturan, gak boleh sembarangan. Illa idza ayyanahul muwakkilu wa alima bi aibihi fa yaqa'u lahu. Illa, kecuali idza, apabila ayyanahul muwakkilu, seorang muwakil menentukan akan dia, ya ditentuin akan barang yang aib itu yang diwakilkan, ditentuin sama si muwakil, ini yang ini aja nih. Nah, berarti apa? Ada ridho di situ, ada ridho berarti wakil muwakil. Wa alima bi aibihi, dan muwakil tahu dengan aibnya, fayaqaulahu, maka terjadi iya bagi si muwakil. Nah, berarti dia beli pakai duit muwakil, berarti bukan wakil. Karena apa? Karena wakilnya tahu, dan itu menandakan ridho si muwakilnya. Kama idza ishtarahu bisamanin fi dhimmati aw bi'aini malihi ja'ilan bi'aini wa in lam yusawil mabi'u samana. Kama sebagaimana idza, apabila ishtarahu, ia membeli akan dia akan barang itu si wakil, bisamanin, dengan harga fizimati, dalam tanggungan. Ya. Ya. Dia beli dalam tanggungan. Dalam tanggungannya, au bi aini mali, atau artinya terjadi juga, atau dengan ain hartanya. Ja'ilan, al kadang enggak mengetahui. Aib, dengan aib dia enggak tahu. Dia enggak tahu aibnya. Wa in lam yusawil mabi'u samana, sekalipun tidak menyamai
barang yang dijual akan harganya. Ini enggak sesuai, sekalipun enggak sesuai. Ya, sekalipun enggak sesuai. Ya, barang yang aib harusnya murah, mahal gitu. Ya, ini mahal. Ini karena dia enggak tahu ya terjadi itu. Jadi kama ya maksudnya apa? Terjadi bisa ya. Jadi duitnya pakai duit muwakkil. Wa ulima mimma marra annahu haitsu lam yaqa' lil muwakkili ya. Dan diketahui daripada yang telah lalu bahwasannya sekiranya tidak terjadi bagi muwakkil, fa in kana samanu aina malihi batala syira'u wa illa waqa'a lil wakili. Fa in kana, maka jika adalah samanu harganya itu aina mali ya, ainnya zat hartanya, harta muwakkil, batala syira'u, maka batal jual batal belinya. Wa illa, jika enggak, waqa'a lil wakili ya. Bukan ain harta muwakkil, maka terjadi bagi si wakil ya. Jadi menandakan apa? Ini menandakan bahwasannya Islam sangat ya memperhatikan keadilan di dalam jual beli antara wakil dan muwakkil, enggak boleh terjadi kerugian. Wa yajuzu boleh li amilul qiradi syira'uhu. Ya. Boleh bagi orang yang mengamalkan qirad. Ya. Sampai sini aja deh. Wallahu a'lam bishawab.